of all, sorry karena kamera gue mati lagi, I don't know why. Kayaknya bener ya, gue butuh new kamera gitu kan. Tapi ya kamera tuh mahal, jadi gue harus nabung dulu teman-teman ya. Oke, kita akan bahas tentang Anime Fighting Simulator. Sorry banget kemarin gue gak jadi live karena gue ada sedikit urusan. Dan gue harus pergi keluar, jadi gue gak bisa live, sorry banget malam-malam kemarin ya. Harusnya kemarin kita main Anime Fighting gitu kan, teman gak bisa live ya, ya sudahlah. Gue bahas sekarang ya teman-teman ya. Oke, so storyline chapter 2 akhirnya ya. Akhirnya keluar juga nih storyline chapter 2, mungkin nanti gue akan bikin live juga. Mungkin malam ini atau mungkin besok, I don't know. Tapi yang pasti malam ini kita live kok, jadi kalian tenang aja ya. Lalu ini ada event, 10 kali stats. Dan ada 2 dungeons yang gue sedikit bingung, karena gue cuman taunya satu dungeon doang sih. Satu lagi lebih ke arah boss mungkin ya. Kalau misalkan kalian tahu, mungkin kalian bisa komen ke bawah ya teman-teman ya. Soalnya tadi gue udah sedikit keliling-keliling di IFS-nya dan cuman ada satu dungeon yang baru ya. Gue gak tahu satu lagi di mana. Mungkin sih, mungkin yang di tempatnya yang Rengoku kali, mungkin ya. Ntar gue jelasin deh. Lalu ada ini Will. Nah ini kayak semacam ya gacha, bisa dibilang gacha gitu sih. Kalian bisa dapet kekuatan buah iblis, kalian bisa dapet champion, kalian bisa dapet boost ya dari Will ini ntar. Lalu ada login rewards, ini juga baru nih. Ada login rewards, jadi pastikan kalian login setiap hari. Ada quest-quest baru, ya jelas karena ada storyline baru ya. Ada quest baru jelas lah ya. Ada set dimension spawn, oh ini awal-awal di setting. Kalian bisa nge-set nih di awal-awal. Ntar gue kasih tau deh. Lalu ada new sword, ada ya new sword skin, 5 training area, 3 boss baru, new power, new champion, new special, new armament, course technique. Oh ini ada course technique ya. Ada course technique, ada armament baru juga nih. Ntar armament ini dia bisa gacha pakai cikara teman-teman. Jadi kalian bisa ya bisa sedikit pay to win. Ada satu new fruit ya, ntar gue kasih tahu apa. Ada ini satu new pyrokinesis, gue nggak tahu apa ini. Dan ada demon art teman-teman ya, ini demon art itu kalian harus ngalahin salah satu bos yang baru ini nih. Lalu ada new quirk, ada quirk baru juga ya. Ada ya quirk baru nih, ntar gue jelasin aja. Oke, kita langsung aja ke gamenya dulu, let's go. Alright, kita sudah di gamenya teman-teman ya. Nah ini yang tadi gue bilang kalian bisa set spawn, sekarang kalian ke setting. Nah kalian bisa set spawn di mana, misalkan kalian mau di 3 atau 4 gitu ya. Lalu kalian keluar, kalian masuk lagi, dia akan otomatis masuk ke dimensi yang kalian mau gitu teman-teman ya. Jadi di sini gua satu aja lah ya. Lalu apa lagi ya? Oke. Ini dulu deh. Kekuatan-kekuatan baru dulu ya. Ini kalau kalian perhatiin di sini nih banyak banget kekuatan baru, Pak. Sumpah. Ini kekuatan baru ya, power-power baru tuh ya. Di strength juga ada, tuh Dragon Punch, lalu ada cakra banyak banget tuh ya. Banyak banget di sword juga ada nih. Nah, ini kalian mesti ngomong sama si Armin kayaknya ya, Armin di dimension kelima untuk questnya itu salah satu quest juga teman-teman ya. Ada banyak quest deh, banyak quest baru deh. Udah itu aja sih. Nah ini teman-teman yang quirk yang tadi gua ngomong quirk, ada quirk baru. Nah ini nih, sebenarnya bukan quirk baru sih, lebih ke arah yang kayak ini teman-teman ya. Jadi kan kalau misalkan mana ya, bentar ya, yang kemarin itu sword style ya. Nah sword style yang sun ya, itu kan ada kayak awal-awalnya mesti water dulu kan, water bisa kalian mastering baru jadi sun kan. Nah ini sama teman-teman, jadi bukan ini baru ya, bukan ada yang baru gini, bukan. Jadi dia tuh adalah master dari one for all. Jadi kalian mesti punya one for all. By the way, gue sekarang apa ya? Oke, okay, pas banget ya, one for everything. Oke, okay, nah ini ada tulisan master kan teman-teman. Nah ini kalian mesti belajar sama si Deko ini nih. You want me to teach you? Oke, okay. Ada kursus apa? Dikasih apa gue? Oke, okay. Ini. Visit the UA training gym, bridge and executor. Ini gampang banget, apa nih? Gitu doang. Oke, okay, itu mah easy banget ya. Ya, kayak gitu teman-teman ya. Ini ada quest baru pokoknya buat ngedapetin quest baru, yaitu master dari one for all atau one for everything sih namanya. Oke, okay, selain itu ada armen juga teman-teman ya. Biasa kan armen kalian cuma bisa dapat dari yang kayak begini-beginian kan? Ya kan? Nah, sekarang itu kalian bisa nge-spawn tempatnya di sebelah sini. Di mana sih? Oh ya, sini. Ini di tempatnya kalian buat ngambil grimoire ya. Ini kan buat ambil grimoire. Kalian ke sini, oke? Okay? Nah. Dan kebetulan gue dapet yang paling OP ya teman-teman. Hehehe, gue gak tau nih gue oke apa enggak ya. Gue dapet yang time sword itu literally 0,36 cuy. Itu langkah banget sumpah. Gue aja pengen dapetin satu lagi yang baru ada course teman-teman ya. Ke apa sih? Course disini ada course nih. Course teknik. Nah, gue pengen dapetin aja yang 0,5 aja gak dapet. Ini 0,36 cuma beberapa kali gitu langsung dapet. Kayaknya hoki gue habis di sini deh. Untuk yang kurs teknik itu mesti ke belakang sini nih. Nah ke belakang sini ya, kalian ikutin aja nih ke tempatnya Titan dulu. Dulu kan di sini Titan ya. Cuman ini udah nggak ada Titannya. Di mana dia? Sebentar ya. Di sekitar sini kayaknya. Aha, ini dia.
Nah ini dia kurs teknik ya, si Gojo. Nah ini limitless nih, gue pengen dapetin limitless, gak dapet-dapet. Imagine gak sih, susah banget pak, anjir. Malah dapetnya, gue gak bisa 100 ribu loh padahal loh. 100 ribu cik, karena gue abis, gak dapet apa-apa. Dapetnya ratio apa nih anjir. Aduh, udahlah. Ntar untuk konten-konten kayak yang limitless gitu-gitu, nanti lah ya gue kumpulin cikaranya dulu lah anjir. Cikaranya susah pak, nyarinya pak. Udah itu aja sih, apalagi yang baru ya. Storyline baru, of course, storyline baru. Dungeon. Dungeon, kalian pasti udah tau lah ya, di tempat SS. Mana tempat SS ya? Bukan tempat SS yang itu ya. Nah, ini. Ini ada dungeon nih. Tapi gue cobain ntar aja kali ya. Nah, ini dungeon ini kan. Nah, yang satu lagi gue kurang tahu dungeon di mana teman-teman ya. Soalnya tulisannya ada dua new dungeon gitu, cuman gue enggak tahu satu lagi di mana. Kayaknya ya, ini doang apa sih? Spekulasi gue aja. Itu tuh yang di sini nih. Ya, yang ada Rengoku. Kalau enggak salah ini bukan ya? Maybe. Bukan kayaknya deh. Bukan. Ini kayaknya nih. Nah ini. Kayaknya ini deh. Apa ini bos ya? Ini bos kayaknya deh. Ya ini bos nih. Ini ada Rengoku nih. Ini juga storyline. Kalian mesti ikutin storyline teman-teman ya. Storyline tuh kalian mesti mulainya dari orang yang sama. Si Shinro nih di sini. Kalian ngomong aja, ikutin aja storyline-nya. Nanti kalian diarahin ke Kirito, Asuna ya. Terus tadi siapa lagi tuh ya? Ada Dark Knight juga dari One Punch Man anjir. Nih pokoknya kalian mesti ngomong sama si Shinro ini nih. Aja set ya itu kan, udah itu kan, gampang kan, kalian dapat juga tuh quest-nya. Tuh, Shinro, chapter 2, beginning, oke? Okay? Wow, oke, okay, awal-awal cukup gampang sih, nggak terlalu sulit ya. Oke, okay. Lalu ada beberapa champion baru, teman-teman, kayaknya. Wait a minute, let me check, oke? Okay? Aduh, susah nih kalau udah cepat gini, susah pak, males gitu kan. Ada beberapa champion baru, kalau nggak salah ini nih. Bear Call You, gila nih OP banget, kalian bisa baca tuh teman-teman ya. Itu parah sih OP-nya sih. Nggak ngotak sih OP-nya anjir. Gua nggak tahu apa aja yang baru. Ada berapa sih tadi terusannya? Champion baru, 4 champion baru ya? Ya, gua nggak tahu yang mana aja. Kalian bisa tulis aja lah ya. Gua males mencari gitu. Tapi yang pasti, yang baru tuh yang tadi, yang Borcelio sama yang di sini nih. Ini aneh nih. Ini Time Wheel teman-teman ya. Nah, ini Time Wheel dimana kalian bisa ngedapetin, ya yang tadi gua bilang nih ya, ada tiket. Kalian bisa dapetin dari dungeon yang tadi ada di mana? Ah, gitu tuh. Dan generasi itu kalian kalau hoki, kalian dapat tiket untuk dapetin buah iblis baru nih, buah iblis yang baru nih. Ini apa sih? Aduh, ya udah gue spin dulu deh. Berdiri dong, berdiri biar kelihatan gitu buah iblisnya apa anjir, atau mungkin gue bisa dapat gitu kan. Aduh, dapetnya itu. Oke. Okay. Nih, aduh kenapa dibawa lagi sih? Ya pokoknya itu buah iblisnya Koi lah teman-teman, kan kebaca enggak sih? Nah, tuh. Mythical Koi ya. Ini kayak buah iblisnya si Kaido nih. Baru nih, ini kayaknya Kaido beneran ya. Koi soalnya coy, ikan kan ya. Hah, gue gak tau sih, gue kurang tahu. Terus yang satu lagi champion baru nih, si Yu-Gi-Oh yang dari Sword Art Online. Coba gue spin lagi, penasaran gue dapet kayak, please kayak Koi gitu, soalnya dia change-nya kecil banget pak, imagine gak sih? Kayak 0,5 gila. Terus championnya 0,3, ini pasti OP sih. Champion pasti OP sih, gue coba spin lagi lah. Oke, okay. Terakhir teman-teman ya, tiket terakhir. Ya gak dapet sih kayaknya sih, ya sudah lah ya. Emang susah sih 0,5 0,3 gitu kan, gak usah berharap anjir, dapat bus mulu lagi. Gue dapat bus 2 kali anjir, not bad. Oke. Okay. Di sebelah sana ada chapter reward teman-teman nih. Kalian bisa ambil kalau enggak salah dapat aura deh. Kalau enggak salah ya, dapat aura baru. Ah ini immense pressure ya. Dapat aura baru tapi ya gue pakai. Nih kalian bisa lihat auranya kayak gitu tuh. Kayak Jojo anjir. Kayak Jojo gitu. Ya kayak gitu lah pokoknya ya. Oke, sekarang gue pengen coba dungeon sih sebenarnya sih. Tunggu sebentar. Yang satu lagi pak, dungeon satu lagi gue nggak tahu sih dungeon apa bukan sih ya harusnya. Soalnya dia kayak apa ya, bos sih lebih tepatnya bos ya. Makanya gue bingung nih dungeon satu lagi itu di mana deh. Kalau kalian tahu, coba komen di bawah aja cuy ya. Yang satu lagi itu ada di dimensi kelima kalau nggak salah ya. Di dimensi kelima di sini nih. Jadi ke tempatnya yang Attack on Titan teman-teman ya. Di situ kalian bisa nemuin bos baru gitu, ada kayak pedang Rengoku gede gitu. Ya kalian bisa di situ. Lalu ada tempat training baru juga, semuanya ada di Attack on Titan teman-teman ya. Sama ada quest untuk kekuatan baru dari Armin. Kalian tinggal ngomong sama Armin aja teman-teman. Ya, kenapa dah? Nge-like gua kah? Alright. Oh dikasih tahu nih sini juga nih. Kalian nggak perlu lihat dari tempatnya langsung, lihat dari pertama kali masuk aja udah ada tuh ya. Kalau kalian males gitu kan. Oh. Why? Kenapa gue masuknya ke dimensi satu lagi? What? Bebak kah? Ini aneh, gak tau kenapa. Coba gue masuk lagi. Langsung ke dimensi kelima. Atau gue mesti setting di sini ya? Oke. Okay. Ini aneh sih, ini bug atau apa? Gue gak ngerti. Coba ya, dimensi lima ya. Harusnya bisa sih. Oke, okay, akhirnya kita ke dimensi kelima teman-teman ya. Gue gak perlu kasih unjuk lah ya. Tempat-tempat barunya ada di mana aja. Dan suaranya bising banget ya, like always. Oke, okay, kalian ngomong aja ke Armin nih.
untuk kekuatan-kekuatan baru you already have a quest. Gila, gue aja belum kelar itu kan. Quest-quest dari dia yang sebelum-belumnya gue belum kelar, Pak. Pokoknya kalian ya, untuk yang baru kalian bisa ke situ tuh ya, teman-teman ya. Oke. Okay. Ini pada rusuh banget ya. Alright. Ini tempat yang baru juga nih, Dragon, tempat latihan baru kalau kalian udah nyampe ya. Soalnya dia gede banget kalau enggak salah PDE gitu deh. Kalau enggak salah ya, iya sampai 1000 deh, gila anjir. Ya kali anjir. Ya, terus bentar gue cek-cek dulu lagi apa yang baru ya. Ini ada yang baru juga. Akhirnya teman-teman ada tempat agility anjir. Tempat latihan agility yang 1M tau gak sih? Agility sama speed. Yang speed satu lagi di mana ya? Yang speed kalau enggak salah deket-deket sini juga sih. Bentar gue cek dulu ya. Kalau enggak salah sih deket-deket sini ya. Kalian puter-puter aja sih kalau enggak salah. Di sini harusnya. Ini bukan ya? Iya, ini nah. Nah, ini. Kalau enggak salah ini deh. Kalau enggak salah ya, coba kita coba. Oh, bukan ini cakra, Pak. Oke. Okay. Oke, okay, 100N cak. Oh, bukan. Ini mah udah lama anjir. Di mana yang tren ya? Apa ini ya? Ini apa nih? Nah, nih tren teleporter nih. Nah, ini kalau enggak salah nih. Aha. 1 million speed. Nah, ini kalian latihan speed di sini teman-teman ya. Wah, tempatnya agak susah anjir. Ya pokoknya kalian puter-puter di sekeliling kota aja lah ya. Di sekeliling tembok-tembok ada tuh. Ada ini. Satu lagi yang tadi gue bilang nih yang pada ngerengoku. Nah, ini ya. Ini lawan bos Akaza dan gila susah banget, Pak, enggak bohong. Susah banget lawan bosnya, tadi gue udah coba dan gue kalah mulu anjir. Kita coba deh ya. Ini gue mati gak nih masuk nih, gue takut mati anjir. Kita coba, oke okay. Let's go, kita mulai aja ya. Berapa orang nih? 3/15, oke okay. Ya ini. Oke okay, langsung mulai, Akaza bos, let's go. Kita coba, kenapa gue coba ini dulu baru dungeon ya? Anjir ya udahlah, gak apalah. Akaza moment, let's go. Dan ini emang susah sih, gue jujurnya ini susah banget ya. Gue kayak pakai moon breathing aja deh. Moon breathing dari jarak jauh gitu ya. Gue pake yang pasti champion udah pasti gue pake Sakura dulu. I need heal man. Gue belum punya yang itu ya kalian jangan komen ya. Bang gue gak pake Marco, gak punya Dajul. Kalau punya Marco gue pake Marco anjir. Gue pake sword style aja kali ya. Ya kita pake sword style aja lah. Udah paling enak pake sword style anjir. Sip let's go. Berdua doang nih anjir. Wah kalah sih. Sendiri juga gue udah kalah anjir. Udah lah. Kita lihat ya teman-teman. Oh, bertiga sama si Itachi 70 QN. Jadi dia lebih gede dari gue sih. Harusnya dia lebih jago ya. Alright, kita lihat aja, oke. Okay? Kita coba apakah kita bisa apa enggak ya. Gue gak yakin sih. Karena dia bosnya rada susah gitu teman-teman. Kalian lihat sendiri udah. Kayak areanya terlalu areanya enggak ngotak gitu, gede banget areanya anjir. Begitu susah buat dihindarin, Pak. Kita coba aja, oke. Okay? Oh ya, gue belum pakai aura, Pak. Oke. Okay. Oke, okay, gue langsung pakai C aja. Oke, okay, gila nggak sih dari berapa? 15.000 anjir. Can you imagine that 500? Dan gue nggak bisa lompat anjir. What? Ah, gue nggak bisa lompat. What? What the hell happened with me man? Apa gue lupa naro atau apa? Oh bisa sih nih kayaknya. Bisa sih kayaknya. Ayahnya bisa ya. Bentar, ini kayaknya gue lupa taruh lompatan deh. Jump power? Oh, enggak loh, udah mentok loh. Jump power gue udah mentok loh. Oke, okay, emang nggak bisa lompat berarti ya? Gak bisa lompat apa gimana dah? Coba keterbang bisa? Wah, gue ngerti sih. Ini gue gak bisa lompat teman-teman ya. Gue gak tau nih, ini gue gak bisa lompat. Gue udah coba lompat tapi gak bisa juga. Gue langsung aja cek. Ini gue menang sih nih kayaknya gue. Oke, kalau bareng-bareng bisa ya. Kalau solo susah banget aja gak bohong. Gue coba solo. Nah, ujubillah susahnya anjir. Oke. Langsung aja coy. Langsung coy. Abisin 2000 lagi darahnya. Let's go. Let's go. Oke. Oke, wah menang gua. Hampir menang. Ini kalau enggak salah kalau kalian menang kalian dapat demon art nih. Wih, menang, Pak. Oke. Oke, okay, enggak dapat ya. Alright. Lumayan dapat Chikara juga 2000 anjir buat farming not bad sih. Bagus sih. Oke. Okay. Enggak terlalu susah kalau bareng-bareng ternyata ya. Cuma kalau kalian sendiri tuh susah banget loh. Gua coba sendirian anjir susah banget. Imagine enggak sih susah minta ampun gitu kan? Tapi kalau rame-rame nggak terlalu susah sih. Oke, okay, teleport to dimension 5. Oh iya, ada gini di spawn dimension. Oh, kalian bisa pilih kayak gini juga, Pak. Oke, okay, gue kira langsung otomatis gitu ya. Ternyata nggak, kalian bisa langsung pilih kayak gini ya. Oke, ya. Kayak gitulah. Oke, okay, itu untuk apa tadi namanya? Si Akaza Boss ya. Akaza Boss. Quite easy. Kalian dapat demon art dari situ juga. Kalau kalian perhatiin, di sini ada demon artnya ya. Di sini demon art. Nih, demon art. Ini kalian bisa dapat dari Akaza itu. Dia ngedrop nanti. Kayaknya, soalnya gue gak nemu NPC-nya sih. Ya, gue gak nemu NPC-nya. Yang baru tuh NPC cuman NPC-nya yang Gojo, si Kurs, sama satu lagi tadi yang Armin. Gue gak tau lagi ada yang di mana lagi. Selain itu ya. Sekarang kita coba dungeon dulu. Oke, ini dungeon lumayan susah.
it's not that hard, nggak terlalu sulit-sulit banget sebenarnya, cuman ya ya lumayan lah, lumayan bikin ribet lah. Oke, okay, seperti biasa kalian masuk aja ke sini 2/6 bisa lah ya. Let's go 2/6. Alright, this is it, the dungeon ya. Ada 3 nyawa, kalian enggak boleh mati cuy, ternyata cuy. Iyalah ya, masa mati sih. Oke, kita coba dulu. I don't know, maybe kita bisa, maybe kita tidak bisa. Kita lihat saja, oke. Okay, ini sebenarnya seharusnya gampang sih dungeon ya. Floor 1 ya, kayak dungeon-dungeon biasa sih. Kayak kalian tinggal masuk aja, ikut-ikutin jalan ntar sampai lawan boss terakhir, udah gitu doang. As simple as that, cuy. Dan dungeonnya juga ya straightforward sih, nggak ada jalan lain gitu kalau selain kalian maju gitu kan. Oke. Ini gue kenapa gue nggak bisa lompat dah? Lompat gue nggak tinggi itu, what the? Apa lompat ya? Bener-bener gue cek dulu deh. Gue kecilin dulu deh. Jump power gue kecilin. Can modify? Oh emang nggak bisa dimodify. Alright. Oke. Harusnya mudah sih ini. Kalian tinggal lompatnya ke atas dan spam skill seperti biasa teman-teman ya. Has to be easy gitu kan. Quite easy lah harusnya ya. Ya harusnya quite easy kayak gini nih. Ini ada boar anjir. Oke. Alright. Masih gak terlalu sulit ya. Udah kan? Hilang kan? Oke, udah gak ada. Oke, next. Lanjut. Ya jadi ini masih lebih gampang sih menurut gue daripada yang itu ya. Lebih gampang daripada kalian lawan Akaza. Kalau menurut gue sih, kalau sendirian oke. Kalau sendirian lebih gampang, kalian tinggal lompat aja sih. Lompat, spam skill aja. Keploknya apa keplak? Nah, udah kelar kan? Oke, gampang kan? Isi masih gampang sih. Anjir, sakit banget gila. Gak isi anjir, oke. Gue terlalu careless anjir. Oke, hati-hati ya guys ya. Lumayan sakit loh. Gue kira gak terlalu sakit gitu anjir. Sakit banget anjir. One hit mati, mending gue pakai ini dah. Oh, pakai dulu, pakai. Gue lupa pakai bug anjir dari tadi. Sumpah, pantesan aja gue tipis banget guys. Kalau lupa pakai bug anjir, ya kali. Oke, I'm dead. By one extra life, pakai bobuk anjir, imagine nggak gua. Oke, ya untuk itu aja sih update nya. Kalau gua ada yang kurang kalian komen di bawah ya teman-teman ya. Oh by the way, itu tadi kalau nggak salah 10 kali event ya. Kok hilang jadi cuma 2 kali event gua? Nani, what happen gitu kan? Hah, kok jadi cuma 2 kali event? What? Ngebug kah? Oh ada 10 kali event ya. Oke. Nih jangan lupa teman-teman ya, 10 kali event. Jadi pastikan kalian latihan tuh 10 kali loh. Biasa kan cuma 5 kali kan? Ini 10 kali anjir, gila mantap jiwa anjir. Oke. Teman-teman itu aja untuk video kita kali ini. Jika kalian suka, dislike kalau kalian gak suka, subscribe jika kalian mau, gak usah subscribe juga apa. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Ciao.